Bulan Ramadan memang banyak menghadirkan momen indah di dalamnya. Selain menjalankan ibadah puasa yang penuh amalan, pesinetron Dude Herlino juga menjadikan momen bulan puasa sebagai ajang introspeksi diri bagi dirinya. Menurut Dude, bulan Ramadan menjadi momen tepat untuk introspeksi diri atas semua salah dan hilaf, baik yang sengaja atau tidak, yang sudah Dude lakukan selama ini. Jelas setiap tahun harus ada peningkatan dari ilmu, dari kualitas ibadahnya, dari hati, dari kehidupan saya dengan keluarga dan sebagainya. Memang harus ada yang terus dipelajari dan diperbaiki. Menjalani ibadah puasa dengan hati yang bersih tentu akan membuat Dude Herlino lebih bisa memaknai ibadah puasa dengan sepenuh hati. Dude pun bersungguh-sungguh menjalani ibadah puasanya yang bukan hanya menahan lapar atau haus saja. Ya, beginilah, ada satu waktu itu ada ustaz yang bilang bahwa Nabi berpesan bahwa ketika beribadah, ingatlah bahwa ini ibadah terakhir. Anggap bahwa ini ibadah terakhir, maka kita akan bersungguh-sungguh melaksanakan sepenuh hati secara maksimal. Karena khawatir tahun depan tidak ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Jadi setiap ibadah harus dimaknai seperti itu, insya Allah. Apapun yang kita jalani sepenuh hati dan kita anggap bahwa ini kita harus kita jalankan dengan semaksimal mungkin secara baik.